Dalam ajang Jakarta Fashion Week 2017, tidak sedikit selebriti papan atas yang ikut berpartisipasi untuk memperagakan karya-karya para desainer tanah air. Sebut saja Vidi Aldiano dan Titi Raja Bintang. Meski tidak memiliki basic sebagai model, namun keduanya berhasil membawakan busana-busana ciptaan para desainer dengan penuh totalitas. Iya, hari ini gue dari tahun ke tahun biasanya selalu menghadiri Jakarta Fashion Week, tapi tahun ini khusus gak cuman jadi tamu aja, tapi jadi muse juga di acara salah satu majalah juga dengan desainer Riri Saputra, dan temanya emang tribute to legend, dan gue dapetnya David Bowie. Jadi ini emang signature-nya David Bowie banget, jadi makanya menjelaskan sama muka gue ada petirnya gitu. Sebagai aku sebagai muse satu desainer muda berbakat namanya Osel. Ada beberapa model profesional, cuman artisnya tuh aku yang bisa ya sebagai representatif dari desainnya dia gitu. Dan temanya itu Muhammad Ali. Jadi kalau misalnya setiap desainer itu akan memilih selebriti yang menurut mereka pantas menjadi ikon dari ikon dari bajunya itu. Maksudnya ikon dari mewakili dari karakter baju-bajunya. Maka wajar saja jika Vidi sempat merasakan takut saat harus disandingkan dengan para model profesional lainnya di atas catwalk. Oleh karena itu, ia pun rela menjalani diet ketat untuk tetap menjaga bentuk tubuhnya demi fashion show tersebut. Sempat merasa tidak percaya diri, lalu apa yang membuat Vidi akhirnya menerima tawaran untuk menjadi model? Karena gue, apresiasi gue di dunia fashion tinggi banget. Gue respect banget sama teman-teman gue yang banyak banget desainer juga gitu. Dan emang dari tahun ke tahun, ini udah tahun keberapa gue ikutan Jakarta Fashion Week. Ya tadi sebagai tamu apa segala macam. Tapi khusus tahun ini pertama kali jadi muse dan akan jalan. Dan menurut gue ini kan Jakarta Fashion Week merupakan acara fashion salah satu yang terbesar di Indonesia. Aduh mbak, rasanya aneh banget. Soalnya gue dicampurin sama model-model profesional kan, yang cewek-cewek dan cowok-cowok yang tingginya kayaknya 2 meter di atas gue gitu. Jadi agak-agak tadi sih waktu latihan gladi resik kayak ajiper ya, kayak badannya bagus-bagus, ceweknya juga ngeliatnya gini gitu ya. Jadi ya senang tapi jiper gitu. Diet sih, diet aja biar bajunya muat. Soalnya kan ini kan bajunya fitting, udah fit banget sama badan gue yang kemarin. Jadi at least gak boleh lebih lebar daripada badan gue yang kemarin. Jadi makanan agak dijaga sih kemarin gitu. Deg-degan banget sih, karena yang nonton juga pasti orang-orang yang berada di industri fashion yang tinggi-tinggi. Jadi doain gue ya. Berbeda dengan Vidi yang baru 2 kali menjajal kemampuan modelingnya, artis Titi Raja Bintang justru rupanya sudah sering diminta untuk memperagakan busana-busana dari para desainer. Namun ternyata walaupun sudah berkali-kali beraksi di runway, Titi tetap masih kerap merasa gugup. Lalu kira-kira apa yang membuat Titi sering diminta untuk menjadi model peraga dalam berbagai fashion show? Aku dipercaya tuh karena bisa membawakan baju-baju mereka dengan dengan hati kali ya. Aku senang banget karena mereka percaya ketika aku memakai baju mereka, aku tuh nggak bisa jalan kayak model gitu. Gitu nggak bisa ya, karena emang bukan model gitu. Tapi senang, nervousnya ada. Yang bikin nervous tuh sebenarnya sepatu ya. Soal sepatu tuh bikin aku takut, apalagi kalau heels. Untungnya ini pakai sendal kayak selop gitu, tapi sendalnya juga tinggi itu loh. Maksudnya ini udah sendal ya tinggi lagi, cuman nggak apa-apa, itu tantangannya. Kalau model kan udah mau pakai apa aja bisa jalan, kalau aku kan enggak.